Hai geng, selamat datang ke channel aku. Nama aku Wan, tetapi korang boleh panggil aku KC King Cat. Jadi aku first time nak buat unboxing. Unboxing hobi aku, iaitu antaranya aku suka collect cards, collectibles, trading card, dan ada several thing yang aku suka buat lah. Antaranya aku suka collect comics, toys dan ada several things lah. But today, pada hari ini, aku just nak share dengan korang antara hobi dan juga yang aku minat lah, iaitu trading card lah. Okay, kalau siapa yang tak biasa dengan trading card ni, just to bagi tahu you all lah. Trading card ni quite popular lah pada masa zaman aku muda lah. Aku ni dah tua dah sebenarnya. Tapi minat tu masih ada lagi sampai sekarang. So trading cards ni popular pada awal 90-an lah. 90-an tu dah popular lah. Jadi yang ini aku dapat ni ada satu cards, yang trading cards satu kotak ni. Jadi Wildstorm Gallery. So Wildstorm Gallery ni aku baru dapat. Jadi hari ni aku nak share dengan korang lah. Aku nak buka. Kalau ikutkan dah tak ada dah ni, tahun kalau ikutnya keluaran tahun 1995 ni, 1995, aku masih belajar lagi. Jadi hari ni kita unboxing lah. Jadi kepada siapa yang minat ni boleh tengok, join dengan aku lah eh. Alright, aku tak nak cakap banyak lah. So kita unboxing dulu, tengok apa yang ada hari ni. By the way, kad ni, satu kotak ni aku dapat pun dengan harga yang menarik lah. Sebab tu aku rasa berbaloi lah aku dapat ni. Dan kalau dapat harga ni, rasanya sekarang susah lah. Eh? Alright. Kita tengok apa ada. Eh? Masa zaman aku collect kad ni, masa zaman aku collect kad tahun 90-an ni, kalau satu kotak ni, biasanya lah, memang boleh dapat, kita boleh dapat lah orang cakap one whole set base card tu at least boleh dapat lah. Kotak ni dah barai sikit, tapi tak apa, kotak ni tak penting, yang penting kat dalam dia. Okay, so okay, kita tengok apa ada. Aku pun first time buat ke ni. Okay, alright. So, ada berapa dalam ni? Aku pun tak pasti ada berapa, tapi kita koyak je lah eh. Alright. Dalam ni ada, belum buka lagi ni. 1, 2, 3, 4. Okay. So, tak ada pilu. Kita buka satu-satu eh. Okay, kalau ikutnya macam ni ni. Ini kita panggil oversize card lah. Kalau oversize card ni, kalau compare dengan card biasa lah, kalau trading card biasa, jauh beza lah, kan? Jauh beza lah. Tapi certain-certain oversize card ni menarik lah. Terutama kalau macam gallery ni, sebab dia ni, kalau gallery ni biasanya dia punya artwork tu memang best lah, memencun. Okay, tengok dulu kat apa ada utama ni. Lama tak buka card ni, lama sekolah je. Ini dah tua-tua ni. Buka cap pula. Oh, kad lama kan. Dia melekat-lekat sikit lah. Tapi itu yang cun ni. Okay. Kad pertama. Kita tengok apa yang ada. Wildstorm ni dah tak ada kot sekarang ni rasanya. Okay. Boleh tahan artwork dia. Wah, okay. Smart. Okay. Not bad, not bad. If ini basic card lah ni. Kalau ni macam ni. Tapi kalau macam special card tu, ataupun kita panggil insert card tu, dia ada different sikit lah. Terang aku pun bukan tahu sangat pun kalau dengan Wildstorm ni. Certain-certain lah macam. Sebab dia ni, Wildstorm ni, dia taklah sepopular DC macam, ataupun Marvel, independent juga dulu. Tapi kalau macam Burnout dengan Fragile ni, tahulah ini Gentle Team ni, team lah. Kan? Kalau siapa tahun 90-an ni, kita tahu ni, Gentle Team. Yang Gabriel ni, aku pun tak pernah tengok. Aku pun tak tahu siapa. Okay.
Melekat kat dia lah. Takut rosak kena buka perlahan. Okay, Beastmaster. Just nice lah. Cantik kat dia. Boleh tahan. Memang best. Dah lama tak buka kad macam ni. Okay. Okay. Zaman sekarang ada juga trading card ni. Tapi kebanyakannya banyaknya sports card lah. Sports cards ataupun yang card-card yang macam apa nama tu? Bola sepak kan. Ada tops ada buat kan. Okay. Tengok apa ada lagi. Aku yang sports-sports ni aku kurang sikit sebab tak berapa minat. Mungkin certain people ada yang minat lah. Ramai kawan-kawan aku yang minat bola ataupun basketball ni masih lagi collect juga. Okay, tengok update lah kad dia. Okay, Hunter Killer. Alright lah. Soma. Boleh tahan kad dia. Terang-langang kad dia. Okay. Kalau ikutnya ada 126 kot rasanya base card dia. Kalau experience lah. Kalau experience. Kalau experience aku lah. Okay, Grunge ni aku tahulah. Grunge ni memang Gen 13 punya team lah. Aku collect Gen 13 dulu tapi tak lama kan. Tak ikut lah. Macam ni kan. Mall ni, Warblade ni. Ni tahulah ni. Ni Wildcats punya team ni. Okay. Oh, not bad. Okay, ini oh dia ada dia punya checklist. Checklist biasa je lah. Tapi okay, not bad. Okay, Manator. Certain award dia nice lah. Certain award dia macam serabut juga. Tapi okay lah. Kita minat, kita layan je. Okay, apa ada banyak ni. Nak saya buka satu-satu. Okay. Aku je nak tahu kalau ada set dapat yang insert yang best-best ni. Tapi yang ni tak tahulah. Budu cantik. Memang cantik. Okay, Budu ni karakter dalam Wildcats. Antara karakter yang aku suka je lah. Wildcats. Memang smart. Ini aku tak tahu apa karakter dia. Masalahnya aku pun tak tahu nanti. Tengok macam mana kan. Dia punya special card kan. Nanti kalau kita jumpa tu kita tengok lah. Kalau ada lah. Kadang-kadang pun tak ada juga. Tapi jarang lah kalau zaman sampluhan dekat satu kotak tak ada langsung. Health point. Oh, okay. Nice. Dia punya sini ni nice lah. Dia punya ni. Macam ada embroidery sikit. Ini yang aku suka pasal kad ni. Sebab kadang-kadang bukan apa. Kad dengan comics. Different je bila kalau kau nak tengok artwork tu. Mungkin bagi akulah. Di pandangan aku je. Kad lagi best tau. Sebab kau boleh pegang, kau boleh tengok sini. Macam komiks kau nak pegang, kau buat baca lah. Tapi yang ini kau boleh boleh pegang macam ni. Nice. Okay. Okay. Grill. Ini antara watak yang best jugalah. Tapi yang ini dalam antara komik yang pertama kat aku beli dulu. Sebab aku belajar lah. Wet Works sebab aku. Okay. Not bad komik dia. Tapi itulah. Dah tak ada dah sekarang. Okay. Nice. Okay, aku share apa yang ada lah. Okay, alright. Overall aku rasa tu not bad lah. Cuma je oversize card kan. Bila oversize card ni nak cari dia punya sleeve tu quite difficult lah. Tapi boleh cari kot. Ada kot orang jual. Lagi satu bila kad lama ni dia dia dekat-dekat lah. The smell of the card memang best lah. Oh, ada kad lagi kita dah ada tadi ni. Ini kad ni pun lah. Mesti ada punya. Mesti ada yang banyak orang cakap apa nama tu duplicate kad lah. Duplicate kad mesti ada punya. Tapi tak apa, nanti aku tengok kalau boleh dapat buat apa nama tu, satu base kad pun dah cukup dah. Okay, ini lain sikit kad dia. Adakah ini insert kad? Aku nak tengok sekejap. Okay. B9. Maybe yes. Special card. Special card. Tak apalah. Ini kemudian aku tengok lah. Aku pun tak pasti ni. Tapi lain lah. Certain special card kita boleh trace. Kalau macam certain card. Kalau
Marvel series itu dia ada Prism card ke, dia ada Chromium card ke. Yang ini aku pun tak pasti sebab aku pun main beli je ni, tapi okey sebab artwork dia nice. Oh, card dia masih okey eh, walaupun dah lama. Nice. Alright, aku takkan buka semua untuk video ni sebab panjang nanti cerita dia. Nanti aku akan share dengan korang lah. Cuma aku buka dulu apa yang dulu ada. Nanti kalau dah buka semua nanti aku akan share apa yang aku dapat, yang kalau aku dah check tu yang ada special card. Nanti aku akan share dalam video ni. Okay. Wow, this is nice. Cantik. Certain people tak suka, certain collector dia tak suka kad-kad jenis macam ni sebab mungkin dewasa sangat kot. Tapi certain macam orang macam aku ni dah lama ni suka kad-kad macam ni sebab aku tak suka movie card. Movie card contohlah macam Star Wars lah. Macam Star Wars, aku ambil contoh Star Wars. Kad Star Wars ni, ok ni dia more on movie card. Kalau ini ok lagi, ini sebab dia ini foil kot, foil card. Kalau movie card biasa, dia ambil gambar waktu movie tu. Jadi, baik aku tengok movie je daripada aku tengok movie card. Tapi, yelah, people kan, orang kan, dia ada macam-macam dia punya preferable kan. Tak apa. Yang penting, kau suka hati, kau collect lah. Okay, yang ini, Judgment. Cantik. Okay, yang ini, karakter yang best juga ni. Pilgrims. Okay. Okay. Ini Redworks. Cantik kat ni sebenarnya. Itulah, artwork tahun 90-an ni memang best. Bukan aku kata artwork tahun yang baru-baru tak best, cuma tak tahulah, mungkin aku punya ada sentimental value kot dengan artwork tahun 90-an ni. Orang yang umur macam aku mungkin faham lah kot. Okay, nice. Well, this is certain card lah. Okay, ada certain artwork dia menarik lah. Certain artwork dia macam tak berapa lah, tapi overall bagi aku, aku puas hati lah. Sebab bagi aku yang ini aku dapat dengan harga yang best. Dan susah nak dapatkan ni, aku cari ni pun aku rasa ada lah dekat overseas lah kalau kau nak beli pakai eBay. Tapi masalahnya mahal lah. So, aku ambil satu lagi sebelum aku stop video ni. Sebab kan lama-lama kan korang pun boring. Anyway, tak apa. Ni aku just share dengan korang apa yang aku minat dan apa kad yang tahun 90-an. Mungkin certain orang baru atau budak-budak baru dia tak berapa, tak berapa biasa dengan kad ni. Collecting hobbies ni. Mungkin kalau yang sekarang ni banyaknya tengok main yalah macam trading card game kan. Macam okay, ada yang main Magic the Gathering, ada yang main Pokemon, macam-macam lah. Ada yang main yang baru-baru tu apa aku pun tak ingat lah. Tapi aku tak boleh lah main tu sebab aku tak biasa lah kot. Sebab mungkin umur lah. Tapi macam kalau macam ni okay, cun boleh collect lah. Nice, okay lah. Wah, wow, very nice. Kita tengok macam ni eh, design ni eh. Asli. Okay, aku rasa mungkin aku boleh collect kot. Mungkin aku boleh complete kot ni satu satu base card kot. 126 tak silap. Kalau dapat base card mana okey dah. Okay. Nice. Kita tengok ah. Very nice. Ini akan banyak lah kad-kad yang duplicate ni. Macam ni, kad duplicate tadi ni. Tapi kad duplicate ni pun tak apa, kita boleh simpan lah. Okay, kita boleh tukar-tukar dengan kawan. Okay. Okay geng, aku rasa aku share dengan korang takat ni dulu lah. Nanti aku akan sambung dengan kalau aku dah susun nanti. Aku nak tengok sama ada aku dapat buat base kad ke tak. Anyway, thanks a lot lah sudi tengok video aku ni. InsyaAllah kalau ada rezeki, aku akan buka lagi box card yang lain.
Ada on the way dalam perjalanan, tapi tengoklah, tengok macam mana. Okay, thanks. Okay, assalamualaikum. Bye.